après Oscar Pascal que dans le Rosario. Van de Fini, comité de l'un. Aplicat comme l'un. Onto Pascal Flopinan, Bennett Trager. Zarko Belori gembira. Sekali lagi kita saksikan bagaimana gerakan itu. Sambil saya menyebut tadi, Perak menewaskan Kedah 2-1. Mezar Abdul Razak. Kombinasi bersama dengan Domi Chenon. Menjadikan kedudukan 2-1 sekarang ini. Flopinang mengatasi pasukan Selangor Darwesan. Kecewa pemain-pemain Selangor. Kedudukan ini menjadikan mereka tidak bermain secara otomatis untuk Piala Malaysia. Dato' Zenoa, pengurus Flopinang. Kita perhatikan bagaimana Medzarqua setelah menerima dari Domi Chenon. Kita perhatikan bagaimana hantaran itu sebenarnya bermula dari Syamugam. Domi dan Syamugam berada di situ. Medzarqua berjaya melepasi pertahanan. Dan akhirnya menyumbat gol yang ke-13 untuk dirinya. Yang lebih penting memberikan kemenangan untuk Flopinang. Hanyalah sesuatu yang luar biasa. Yang dijamkan besar pula kesalahan di sana. Cantik. Tapi berjaya ditanda oleh Zainal Abidin Hasan. Kalau tidak, sudah pasti The Petri kemenang berjaya menghalang dari kepala pemain ini. Bizarqua Abdul Razak. Bagaimana kali ini terus berhasil disambung. Pasukan yang sebelum ini tidak diberikan ruang untuk menjulang piala Danhil Perdana Satu. Apapun sejarah itu akan diambil kira pula keputusan yang berlangsung di Sri Begawan. Saya rasa Rian Abbas itu 2-1 kedudukan di Stadium Shah Alam. Bagaimanakah agaknya kedudukan di Stadium Hasan Al-Murtiah di Sri Begawan? Sambil itu kita perhatikan Brunei 1, Pahang juga 1. Ini bermakna Pahang Sri dengan pasukan Brunei. Dan ini bermakna juga Pulau Pinang juara Danhil Perdana 1, 1998. Tansri Kosukun meninggalkan protokol, meninggalkan pengawal keselamatannya, berlari serta merdeka ke padang. Dan saya rasa Zainal Abidin Raub sudah pun bersedia dengan orang yang paling gembira, yaitu Moyok Ham, jurulatih pasukan Pulau Pinang. Zainal, silakan bersama Moyok Ham. Setelah berlakunya kemerosotan barisan kebangsaan di
Yusukan Si Jakarta ditukar pula kepada Liga Perdana 1 dan 2. Dan Pulau Pinang mencipta sejarah sebagai pemenangnya. Oh, kejayaan kepada pasukan Pulau Pinang mencipta sejarah. Tan Sri Dr. Koh Sukun Preston dan juga Dato' Dr. Ibrahim Saad, High President, tidak mau ketinggal. Kita perhatikan di antara dua wajah ini. Besar Gua mengucap kesyukuran dan perhatikan Azwi Aziz meninggalkan Besar Gua dengan wajah sedih. Jadi Selangor terpaksa bermain dalam playoff dalam piala yang memang mereka kuasai sebelum ini. Malah mereka adalah juara bertahan yang telah mereka menangi 3 kali berturut-turut, 95, 96, 97. Tetapi 98 terpaksa bermain dalam playoff dengan kekalahan Selangor kepada pasukan Pulau Pinang. Gol yang dilakukan oleh Zarko Abdul Razak pada masa kecederaan. Pulau Pinang juara Dunhill Perdana 1 1998 dengan penyokong-penyokong Selangor bertanya sesama sendiri, apa terjadi kepada pasukan kerdas ini? Memerhatikan saja dan kita perhatikan pegawai-pegawai PFAS nampak sedih. Selangor bangkit tetapi sudah terlambat. Cencaru yang biasanya makan petang tetapi hari sudah senja. Cencaru terpaksa bermainlah gelombang dalam playoff sebelum layak ke Piala Malaysia. Itulah nasib Gergasi. Kita perhatikan kepada suasana di Stadium Shah Alam. Selangor tewas kepada Pulau Pinang. Tewas yang mengakibatkan mereka tercicir dari kelayakan otomatik untuk Piala Malaysia. Pulau Pinang pula yang terpaksa bermain dalam kelayakan akhirnya berjaya memenangi perlawanan di Shah Alam ini. Dan mendengar berita Pahang hanya mampu seri dengan pasukan Brunei, terus sorakan gembira dan pesta Pulau Pinang bermula di Shah Alam.